Halo, kembali lagi bersama saya Pengumpul Mobil. Hari ini kita spesial. Kita bukan unboxing kali ini ya. Jadi kita lebih memperlihatkan modifikasi proper. Ini proper. Ini gue bilang proper. Gue berani bilang proper. Ini proper dan benar-benar versi diecast banget. Kenapa bisa versi diecast? Coba kau lihat apa moncong kau. Coba kau lihat dulu apa yang kurang dari mobil ini. Gak ada, gila. Ini sempurna banget. Sempurna banget. SLK terkeren yang pernah gue lihat nih. Salah. Jadi SLK ini gue pertama kali diciptakan dari Mercedes ya. Dari Mercedes, kita bilang dari bintang 3 ini diciptakan. Memang udah cakep banget versi tahun ini. Karena ini kan versi tahun 2005, 2006, 2007 dia keluarnya. Kenapa dia bisa cakep? Kamu perhatiin deh, SLK ini satu-satunya SLK rasa SLS. Ini, lihat nose-nya. Jadi ini ibaratnya ini mobilnya bukan top line, tapi dia pakai moncongnya itu. Moncong ini top line-nya dari Mercedes. Yang tipe lain ada kayak gini nggak? Tipe lain SLK semua nggak ada. Jadi ini golden era SLK, golden era-nya dia, ya ini. Nah, ini ownernya juga pilih mobil yang benar. Nggak tahu ownernya pilih mobil yang benar atau dia kecebur, gue nggak paham. Kayaknya hoki. Kayaknya dia hoki. Dapat ya kan? Yang benar. Harusnya dia nggak gitu paham mobil juga orangnya kan. Oh gitu? Ya. Jadi mobil ini gue bilang, terus dibilang lagi modifikasinya alirannya kemana? Nyeleneh mobil ini. Eropa, modifikasinya ke JDM. Iya juga ya. Kurang ajar yang punya. Kurang ajar. Udah dipinjemin. Aku cuma tanya dia, lu modifikasi ini kenapa? Gue bilang gitu. Uangku banyak, bebas. Dia ngomong gitu ya? Ngomong gitu, bebas katanya. Terus ini trial errornya banyak dong? Gak masalah, yang penting gue senang. Gila, orang-orang begini ya nih yang pengen gue tampar moncongnya nih pakai uangku nih. Masalahnya uangku udah dipinjemin mobilnya, masih aja lu ledek gini. Nah, jadi ini modifikasinya masuk ke JDM. Kenapa gue bilang? Dari segi warna. Jadi dari segi JDM warnanya, banget ya? Iya, JDM banget. Ya, dia, lu lihat dia warna kuning silarik, terus dilabur dengan kuning silarik, dilabur dengan apa? Furnisnya dia pakai flow coat. Apa tuh flow coat? Flow coat itu my. Enggak tahu gue. Bikin malu pengepul workshop. Enggak tahu gue. Jadi ini furnisnya tuh dua layer. Oke. Okay. Udah satu layer kering, tanpa diamplas lagi masuk lagi satu layer. Nah, jadinya flow coat. Udah coating belum nih, Dek? Nah, belum di coating. Belum di coating. Bisa dibilang nih, jadi waktu mobil ini gua sedikit flashback deh. 2018 ini bareng sama gua nih, alumni IMX 2018. 2018 berarti bareng AE86 dong? Bareng AE86, di sana kurang beruntung dia. Jadi mobil ini keluar biayanya terbatas waktu itu. Catnya stiker. Catnya? Oh, stiker doang? Pengen ku hujam kepala yang punya ke lantai. Apa dari otak kau, SLK begitu bagus kau buatnya begitu? Udah, jadi dibilang mobilnya, body kitnya udah dapat nih, cakep semua. Selera modifikasinya itu nggak ada di mobil ini. Nah itu dia kurang beruntung. Rombak total lagi. Dapat ilham dia mungkin, nggak tahu dari siapa. 2019 keluar dengan ini. Dam. Best paint 2019 dari Super Street. Keren bukan? Keren banget. Jadi kalau ditanya, best paint, bukannya punya Bang Jack ada dapat juga. Bener, tapi kalau untuk Siralik ini the best. Biar lu tahu ya, ngecek Siralik itu biasanya tuh orang suka belang, ngespot. Nah, di mobil ini ngespotnya itu hilang. Gak ada ngespot, catnya tuh gak ada ngespot. Mau tahu itu paling kelihatan tuh di bagian fender ini. Di bagian kap mesin. Kenapa? Kap mesinnya tuh shapingnya tuh banyak banget. Nah, kalau dia mau ngespot di daerah sini udah ngespot nih. Nah, tapi di bagian sini dia hilang. Nah, salah jari lagi kan. Nah, bagian sini dia hilang. Jadi silariknya ini dikasih warna, saya tak sisi warnanya. Yang punya saya tanya, Dek, namanya Ade, ya kan? Oh, Ade. Dia, Dek, warna lu warna apa? Gua nggak tahu. Gua taunya warna yellow. Ya gua juga anak kecil juga tahu nih yellow kan? Iya iya. Yellow Siralik katanya. Catnya pakai merek The Beer. Masanya The Beer nggak bayar endorse pula ini masalahnya. Aduh. Dan kita mau jelasin taupannya juga susah. Ya, jadi ini dia pakai yellow. Sama kayak S2000 gua deh warnanya. Jadi dia kan kalau lampunya agak kuning sedikit dia langsung hijau. Cuma bedanya ini ada Siralik, tapi kalau warna dasarnya sama. Jadi ini mobil warna dasarnya di kuning muda dulu baru masuk ke warna kuning. Harusnya begitu. Nah, habis itu dibilang lagi bawaannya udah cakep ya. Bawaannya udah cakep, modifikasinya itu dibuat alurnya ikutin original sama seperti Project J Nova body kit ini.
Jadi garis-garis bodi yang ada di naturalnya dia nggak dihilangin, semua digembungin. Ini kebanyakan orang kalau udah buat white begini, ininya pasti dibuat cekung gini. Tapi di sini dinetralisir. Nah itu jago tuh. Nah yang bisa begini tuh kebanyakan tuh yang buat cetakan dari tanah liat. Kebetulan yang bangun body kit ini teman kita juga. Siapa? Platinum. Oh, oke. Okay. Om Vino. Jadi Om Vino yang bangun mobil ini. Nah, si adiknya ini bawel orangnya. Pagi-pagi ke bengkel, pulang bengkel sore. Pagi-pagi ke bengkel, pulang bengkel sore. Kan orang kesel juga kan. Ya udah lalu mau apa? Gue beresin udah selesai mobilnya cepat pulang lah. Bahkan mobil-mobil dia, Jek. Kan bayarnya juga kayak pengepul mobil. Oh, kan? Bayarnya nawar. Nawar. Emang iya, nawar. Enggak dong, enggak katanya tuh gimana. Enggak apa-apa, biar ada konten. Oke. Biar ada konten. Oke. Jadi di body kitnya proporsinya pas banget. Nah, gua paling suka nih bagian splitternya nih. Splitternya lihat. Di sini ada stepping-nya. Jadi kelihatan mobilnya itu kayak lebar gitu, tau enggak? Lebar tapi enggak benar-benar nge-wide, kayak lebarnya lebar tipuan. Berhubung ini moncongnya agak panjang kan mobil ini. Nah. Moncong ke depannya itu dua jengkal diakalin tuh. Dia kali ini dibuat shape-nya begini, jadi bagus semuanya. Oh. Ya kan? Ini juga ada lubang. Baru gue mau komen, mobil cakep-cakep, lubangnya palsu, rupanya nggak lubang beneran. Lubang asli dong, emangnya. Asli. Cuma nggak dirapiin, agak kelewer-kelewer. Ini detail-detailnya harus diperhatiin. Iya. Kalau nggak ada ini sih udah kayak. Ini harusnya gitu? Sih ada dia yang kurang. Bikin body kit sendiri kayaknya ya ini sih. Harusnya, gue bilang, gue udah berapa kali bilang sama dia pas mobil ini keluar, gue udah bilang sama dia, ayo lu bikin body kit ini lu jual. Ya kan? Lu jual ke gua lah 6 juta. Gua jual lagi ke orang. Lu jual berapa? Ya gua bisa jual 40-an lah body kit begini. 40. Dia jual lu 6 juta, lu jual 40. Oke, masuk akal ya. Masuk akal kan? Cocok cuan. Iya. Cocok ya. Rasa? Cocok. Cocok, oke ya. Nah, jadi mobil ini kalau dibilang di Indonesia famous enggak kurang. Harusnya famous loh. Enggak kurang. Nah, tenang aja abis video ini pasti famous. Iya, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau di Indonesia itu enggak appreciate, malah yang lebih appreciate di luar. Oh, orang luar yang appreciate mobil ini. Cara appreciate-nya gimana? Jadi itu banyak di retake-retake itu apa? Repost ya. Repost fotonya itu semua di luaran. Nah, modifikasinya begini. Dibilang banyak banget enggak? Kalau dibilang mahal iya, dibilang sombong iya. Ini habis berapa ya ini? Nah, itu tadi gua tanya orangnya. Dek, lu habis berapa, Dek? Mobil ini. Ya, seharga satu mobil lah lebih dikit. Harga mobil ini berapa? 600. Jadi ya 700 lah. 700 apa 800? 800. Gila. Nah, di bagian sini ini standarnya ada enggak, Dek? Model begini juga. Tulangan begini juga. Jadi yang kayak begini di apa ya? Namanya tuh ada? Bonetnya cuma nih lu semuanya lu cover ulang ya. Lu cover karbon. Jadi kesannya bukan ngejar racingnya, lebih ngejarnya ke clean ya. Jadi ini jadi glossy juga, enggak hitam doff begitu. Nah, ini juga sama nih atasnya. Dibuat hitam glossy juga. Interiornya, ini interiornya nih, gue agak pro kontra sama dia di interiornya. Gue bilang lu mobil udah begitu cakep, kenapa sih lu harus buat jok motif kotak-kotak gitu? Karena suka-suka yang punya lah. Nah itu makanya gue bilang selera itu kadang-kadang, aduh, udah begini lu buat livery buat lurus. Tapi gue ngeliatnya sih keren-keren aja sih. Makanya selera orang beda-beda. Selera gitu orang kan. Berbeda. Iya kan? Ya kebanyakan skinning-skinning karbonnya semua. Terus ini. Nah ini wing nih, bisa teman-teman yang punya SLK bisa tanya sama dia. Jadi mobilnya di dari belakang tuh gembrot banget tuh. Kayak siapa ya? Kayak gua. Oke. Okay. Gemuk pendek gitu. Nah ini belakangnya dibuat CNC. Biasanya orangnya pakai plat potong kan. Oh nah. Jadi semua sampai spoiler nggak ada yang beli jadi, custom semua. Semua custom. Gila ya. Hah? Bukan nggak ada duit, nggak ada cunter mau ngeluarin. Karena mobilnya juga jarang ya. Mobilnya juga jarang. AMG ada keluarin. Tapi nggak sekeren ini kayaknya. Ya, kau tahu lah nih anak-anak ini malas keluarin uang, dia mau hemat. Tapi jatuhnya lebih keren dan bisa diperjual beli. Iya, jatuhnya lebih keren. Iya, harusnya jual beli nih. Makanya dibilang mobil ini proper. Gua sampai nggak tahu mau ngomong apa mobil ini, ya udah begini aja. Tadi gua dengar katanya orang luar ada yang mau beli, udah di call totalnya ada 80 orang. Iya, dari kira-kira luar, begitu. Gila ya. Di luar banyak tuh. Ya gua lihat, gua pertama kali lihat gua bilang, "Kenapa sih body kit lu ini enggak mau lu merekin terus lu jualin?" Iya, kalau lu yang jadi dia, oh set dah. Gila lu, Ndro. Gila lu. Satu mobil Project ini cetakan J. Semua, coy. Lu jual berapa? Hah?
Jualnya berapa? 49 juta aja. Gak usah untung banyak-banyak. Belum sama pasang, belum sama cat ya? Belum sama pasang sama cat. Gila memang. Proper banget, gila. Terus ini di bagian ininya nih, velgnya. Nah ini yang disebut nih velg concave nih. Ini sama kayak yang Mark X bukan? Hah? Mark X pakai ini bukan kemarin? Mark X sama, tapi dia gak minus. Ini offsetnya udah minus. Oh. Nah jadi dia belakangnya gak salah pakai 10,5 ya. Ah, belakang 11,5 sombong memang kita tampeleng juga lama-lama nih. Belakang pakai 11,5 tanpa adaptor. Deko tahu, sombong. Jangan kayak pengepul mobil. Oke. Okay. Oke. Okay? Pakai spacer. Spacer okay. Ketebalan pakai adaptor, supaya gak getar. Memang ini pengepul mobil ini menang hoki doang nih sebenarnya. Nah, jadi ini pakai apa? Dia lebar lebarnya dia pakai ini lebarnya 11,5, depannya 10,5. Gila lebar. Belakang minus, ya. Depan ET berapa ya? Depan ET15. Ini kebetulan yang ownernya agak malu-malu kamera, jadi buat kalian yang mau kepoin mobilnya bisa ke Instagramnya. Apa? Instagramnya sini. Ada. Oh ada. Sering-sering ganti Instagram, nama Instagram. Keren, ini ya? Jadi kira-kira kalau teman-teman mau lihat SLK yang proper, yang bagus modifikasi ini. Jadi kalau misalnya trial errornya udah banyak banget. Kalau bener-bener mau bangun kayak begini lagi, lu punya SLK, terus lu pengen banget bangun kayak begini lagi, gue rasa 200 juta dapat. Karena lu tinggal jeplak. Iya, lu tinggal jeplak. Enggak, lepas dari itu kan dia udah trial error banyak banget kan. Iya. Body kitnya lu pakai ini, terus velgnya lu pakai, lu cari lagi lah ET yang kira-kira yang begini. Yang sama ya. Yang sama, lu masukin lagi. Ini kan velgnya kita nggak usah kasih tahu lagi velgnya apa, teman-teman juga udah tahu TE37. Jadi kita nggak mau sotoy-sotoyan, ya. Tinggal velgnya lu masukin, udah jadi mobil ini. Yoi. Tinggal main di warna cat doang. Ini mobil ini sempat udah foto juga sama si Ervan ya. Nanti hasil fotonya kita masukin. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Bagus banget sih gue bilang mobil ini. Jadi saran modifikasi yang untuk mobil Eropa Stera JDM udah dapat lagi ya, satu lagi ya. Kemarin kita dapat Mark X tuh. Iya. Mark X jadi mobil Mark X kan Jepang. Iya, mobil VIP yang bisa dimodif gaya JDM. Gaya JDM tapi bagus kan gitu kan. Nah, ini bisa dibilang Eropa yang JDM banget. Soalnya susah tuh ngawinin Eropa sama JDM ya. Mobil ini berhasil. Berhasil di mobil banget. Ini berhasil banget. Nah, kayak begini. Ini nih gue lupa kasih tahu nih. Cuma stiker doang dia masukin nih, aksennya beda banget loh. Ini. Ini dia pakai stiker smoke ya, aksennya udah langsung kayak ya nyambut gitu loh. Atas karbon, di bawah karbon yang glossy, di sininya dikasih lagi yang glossy. Ini kalau warna putih beda lagi, kelihatannya warnanya lebih ngejreng, mobilnya kayak lebih ketawa gitu tau nggak? Jadi nggak ada sangar. Iya benar-benar. Ya kan? Bayang sih. Nah jadi kalau ini sangar, nanti fotonya kita masukin, soalnya kita ini syutingnya juga malam, kita kejar tayang kan? Iya. Yes. Belakangan syuting malam mulu. Nah gimana? Aku pagi siang kerja. Kau culik aku sekarang mau mulai jam berapa nih? Sedih kali yang kau jadi aku nih. Jam berapa ini? Baru jam 1. Nah, jam 1 pagi. Makanya kau subscribe lah, jangkrik aja udah bunyi semua. Gitu. Nah ini juga pakai Airsus. Nanti spek Airsusnya gue jelasin. Saya keterbatasan endorse masalahnya. Ya lu jangan gitulah. Gua apa bisa ya? Oh nggak boleh. Merek. Udah nggak boleh. Oke. Okay. Nanti gue kena dari brand itu. Jack. Susah lah. Dari nih. Brand atau dari atasan? Brand sama manajer itu agak susah itu. Perut ku tampol muka kau. Gak boleh, manajer gak boleh kita maki. Gak boleh. Nah, nanti dengerin suaranya, tapi jangan digeber ya. Enggak, knalpotnya gak enak suaranya. Soalnya knalpotnya pakai apa nih? Dari downpipe, tengah ke belakang. Oh, tengah belakang. Tech Pro, ha. Jangan digeber lah, udah malam. Nah, jadi kita sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Nah, dari sang owner ini ada juga satu mobil Brio. Oh, hariannya Brio. Hariannya Brio, tapi dibuat modifnya keren. Oke. Okay. Gimana kalau body kitnya kita komersilkan? Cocok rasa. Oh, body Brio-nya ada body kit? Ada. Teman-teman komen aja nanti. Jadi cocok. Kalau Brio kita jual body kitnya di harga 10 juta masuk nggak? Tapi kalau lu udah pasarkan, lu nggak bisa cuan dong. Harusnya lu jiplak dulu baru pasarkan. Nggak bisa, Pak C. Gak bisa. Gak bisa. Aku udah deal-dealan sama orang ya. Oke. Okay. Brio kalau jual kasih aku 1 juta setengah, aku jual 10 juta. Edis. Deal? Mantesan kaya nih orang ini sih. Deal? Oke? Oke katanya. Jadi kita sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.
Thank you.